pada hari ini saya akan menerangkan perkara-perkara yang tidak perlu apabila seseorang itu hendak menjadi trainer yang berkesan. Pertama-tama, kita perlu membezakan apa yang dikatakan antara selebriti dan trainer. Banyak orang menyangka seseorang itu hanya menjadi trainer yang berjaya apabila dia popular, apabila dia menjadi selebriti, apabila dia selalu muncul di TV. Tuan-tuan dan puan-puan, seseorang trainer itu tidak perlu menjadi selebriti, tidak perlu menjadi orang yang popular, tidak perlu selalu tampil di kaca televisyen. Ini kerana trainer adalah seorang yang memiliki skill-skill, dan skill-skill inilah yang dipindahkan kepada peserta-peserta semasa menjalankan sesi training. Oleh itu, syarat menjadi trainer yang berjaya adalah keupayaan seseorang memindahkan skill yang ada pada dirinya kepada orang lain. Dan ini bermakna kita tidak perlu menjadi selebriti. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menjadi seorang selebriti, ada beberapa risiko yang kita akan hadapi. Orang yang sangat kerap muncul di televisyen, mereka akan kehilangan sebahagian daripada privasi kehidupan mereka. Ini kerana kemunculan di TV menyebabkan wajah mereka dikenali ramai. Oleh itu, mereka tidak dapat bergerak bebas di khalayak ramai sebagaimana orang-orang biasa-biasa. Disebabkan kita selalu muncul di TV dan selalu bercakap berkenaan nilai-nilai murni, berkenaan perkara-perkara yang betul dan perkara-perkara yang salah, ini menjadikan kita tidak dapat muncul di khalayak dengan tidak berlakon. Jadi sebagai contoh, katakanlah kita bercakap berkenaan dengan pentingnya kita menggunakan budi bahasa yang baik. Apabila kita muncul di khalayak dan orang banyak kenal wajah kita, orang akan menjadi sangat kritikal. Mereka akan bersikap sangat memerhatikan tingkah laku kita sendiri, sama ada kita sendiri menunjukkan tingkah laku sebagaimana yang kita percakapkan di dalam televisyen. Itu risiko pertama. Jadi, sebagai contoh, apabila kita muncul di TV dan bercakap tentang penampilan image yang sesuai, orang akan memerhatikan image yang kita sendiri gunakan apabila mereka terjumpa kita, sama ada di pasar malam ataupun di restoran ataupun di tepi pantai. Jadi kita terpaksa berlakon. Risiko yang lain adalah apabila kita banyak muncul di TV dan banyak bercakap menyeru-nyeru penonton televisyen supaya melakukan perkara-perkara yang betul dan baik, apa yang berlaku adalah kaum keluarga kita sendiri, isteri, suami, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik akan terkena tempias bebanan sosial yang kita cipta. Jadi sebagai contoh, apabila di televisyen kita bercakap tentang pentingnya mendidik akhlak anak-anak supaya menjadi baik,
guru-guru di sekolah di mana anak kita belajar sebagai contoh akan bersikap sangat kritikal terhadap akhlak anak-anak kita. Sedikit kesalahan yang dilakukan oleh anak kita itu akan menjadi punca kritikan yang berat terhadap anak-anak kita. Sebagai contoh, mereka akan mengatakan, "Bukankah kamu anak si Fulan dan si Fulan? Di televisyen, ibu kamu bercakap tentang perangai yang bagus, tetapi kamu sendiri suka bising di dalam kelas." Sebagai contoh, kajian memang sudah membuktikan bahawa anak-anak selebriti menanggung beban sosial yang lebih berat daripada anak-anak orang biasa-biasa. Begitu juga dengan pasangan hidup kita dan sebagainya. Kemana mereka pergi, orang akan memerhatikan mereka dengan sikap yang sangat kritis. Sebagai contoh, mereka akan berkata, "Itukah isteri si Fulan dan si Fulan? Itukah suaminya si Fulan dan si Fulan? Mengapakah begitu?" Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memilih untuk memasarkan diri kita melalui media massa, kita akan menanggung kos sosial yang sangat tinggi yang belum tentu dapat kita hadapi dengan selamat. Kedua, orang-orang yang sangat rapat dengan diri kita seperti anak-anak, pasangan, ibu bapa, adik-beradik juga akan menanggung beban kos sosial itu. Satu lagi ciri menjadi selebriti yang berisiko adalah hayat pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dapat menjadi selebriti untuk semua orang dalam semua zaman. Tiap-tiap generasi mempunyai tokoh-tokoh selebriti pujaan mereka masing-masing. Orang-orang yang remaja pada tahun 60-an mempunyai penyanyi dan seniman dan seniwati pujaan mereka. Orang yang lahir dan dewasa pada tahun 2000 mempunyai selebriti idola mereka pada generasi itu. Orang yang sedang remaja pada tahun ini mempunyai selebriti dan idola mereka yang sedang hot pada masa ini. Jadi, salah satu risiko kita apabila kita menjadi selebriti adalah hayat pasaran kita mungkin pendek. Jadi, sebagai contoh, produk kita tidak dapat bertahan lama disebabkan diri kita sendiri tidak dapat bertahan lama. Kecantikan kita tidak tahan lama. Gaya kita bercakap tidak tahan lama. Personaliti kita tidak tahan lama. Akibatnya adalah apabila kita sudah tua, sudah tidak cantik ataupun sudah ada orang baru masuk pasaran yang lebih muda, yang lebih cantik dengan gaya dan personaliti yang lebih baru, maka kita akan tersisih daripada pasaran. Ini berbeza dengan apabila kita menjadi seorang trainer profesional di mana kita tidak menjadi selebriti. Disebabkan kita adalah trainer profesional, semakin tua kita, semakin produk kita menjadi autoritatif. Semakin kita dianggap pakar yang lebih bagus kerana banyak pengalaman dan banyak kes telah kita handle dan semakin banyak pelanggan yang sudah menggunakan perkhidmatan training kita. Jadi, sekali lagi saya tekankan di sini, banyak kekeliruan berlaku di kalangan trainer-trainer muda yang menyangka bahawa untuk berjaya dalam pasaran training, kita perlu menjadi selebriti, perlu muncul di TV, perlu ada personaliti yang lebih istimewa daripada personaliti orang biasa-biasa. Ini tidak benar sama sekali.